Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku akan buat review trailer satu filem terbitan Scope Production dan Astro Shaw di bawah arahan pengarah muda Syafiq Yusof yang diberi tajuk Misteri di Laila. Awal filem ni aku nampak sangat baik sebelum pendedahan watak utama. Kita boleh lihat sebuah kenderaan melintasi jambatan di sebuah tasik. Okey, shot ni aku boleh andaikan yang bahawa karakter ataupun watak sedang melalui satu fasa, iaitu melalui jambatan tadi tu. Perumpamaan dia atau subtextnya adalah dia akan masuk dalam satu dunia yang sangat misteri. Kenapa misteri? Sebab selepas shot tu kita boleh lihat hijau, semuanya hijau sebelum kita didedahkan atau diperkenalkan dengan Zul Arifin dan Elizabeth Tan di dalam kereta. Okey, dan pada waktu tu kita boleh tahu ada voice over ataupun naratif yang bertanyakan kepada Elizabeth Tan, adakah kau mencintai aku? Okey, dan Elizabeth Tan menjawab dengan mengatakan, aku mencintai kau sepenuh hati aku dengan nyawa aku. Man, kita didedahkan dengan dia punya setting, iaitu di sebuah di sebuah tempat peranginan, iaitu Fraser Hill. Dan selepas itu kita boleh lihat satu rumah agam putih yang dikelilingi dengan warna hijau. So rumah ni mungkinlah segala-gala yang misterinya akan berlaku di dalam rumah ni. Selepas tu agak sangat menarik shot selepas tu. Okey, di mana tadi aku cakap tadi tu dia melintasi jambatan tadi tu, nak masuk ke dalam dunia yang agak misteri kan. So sekarang ni kita boleh lihat Zul Arifin membuka pintu dan kita boleh lihat dunia misteri tu di belakang. Sekarang ni dia memasuki dunia yang sangat bahaya dalam kehidupan mereka, iaitu sebuah rumah dalam dunia merah. Kalau boleh tengok so dia membuka pintu. Pintu tu adalah satu pelambangan window satu pelambangan kau akan masuk ke dalam dunia yang baru. Okey, dan kita boleh lihat rumah tu dipenuhi dengan warna merah dan ianya berkait dengan apa yang dipakai oleh Elizabeth Tan pada waktu tu, iaitu berbaju merah. So, aku boleh andaikan Elizabeth Tan dalam bahaya. Kerana sebab apa? Okey, subtext satu lagi yang digunakan oleh Syafiq pada waktu ni adalah kucing hitam tadi. Elizabeth Tan memegang kucing hitam. Oh, okey, selepas tu satu lagi window yang membuatkan dekat mungkin pada waktu ni adalah di dalam dunia kembara dan Elizabeth Tan ada mengatakan sesuatu kepada Zul Arifin pada waktu ni. Apa jadi selepas tu? Mereka menaiki kuda. Okey, dan ada seorang juru foto mengambil gambar. Pam, okey, lihat pada gambar tu. Gambar yang disimpan okey, meninggalkan kenangan. Okey, tapi ni aku tak nak bocorkan apa-apa benda yang tak patut. Tapi aku faham di mana aku boleh katakan Syafiq sekarang pandai bermain dengan penceritaan. Dan dia agak berani menggunakan shot-shot untuk filem Misteri di Laila ni. Dan kita didedahkan dengan filem ni adalah filem Syafiq Yusof berlatar belakang kamera. Okay, filem yang sangat-sangat dangerous. Okay, kembali pada rumah agam tadi, didedahkan dengan montaj rumah tu. Okay, dan apa yang berlaku sebenarnya adalah kita mendengar bunyi hentakan pintu yang sangat kuat sebelum didedahkan kepada Zul Arifin yang sedang cuba melihat apa yang sedang berlaku. Cuba merapati, tapi kita tak nampak pun dia merapati tempat tu. Dia hanya melihat. Dan tersedar selepas pendedahan ada satu susuk tubuh yang sangat menakutkan. Dan kita tengok rupanya Zul Arifin sedang bermimpi. Okey, mimpi remember this, you watch this movie, ingat dia sedang bermimpi. Dan dia mencari di manakah Delilah. Okey, dan dalam shot ni pun aku agak seronok lihat trailer ni kerana Syafiq Yusof banyak main pelambangan kerana kita boleh lihat ada satu lagi window iaitu tempat bakar api tu dalam keadaan yang hitam. Total black
aku tak pastilah kalau dia sedar ke tidak, tapi apa yang aku nampak, there is another window yang sangat gelap, edan gelapnya. Dan apa, Zul Arifin sedang mencari-cari isteri dia. Dan pada waktu ni kita boleh sedar yang isterinya telah hilang. Dan kita diperkenalkan dengan satu watak utama, iaitu Roshamno sebagai Inspektor Azman yang cuba membantu Zul Arifin. Dan kita diberitahu yang cerita ni adalah sebuah cerita misteri. Aku cakap tadi hijau is a mysterious colour, and a thriller is a red colour lah. Thrill, dia boleh, kenapa dia tak kena orange kan? Kenalah orange. So orange is a new black one. So kemudian kita didedahkan dengan satu lagi watak baru, iaitu Namron sebagai ustaz ke, sebagai apa ke waktu-waktu ini, yang mengatakan dia telah menjumpai isteri Zul Arifin. Dan terdedahkan dengan watak baru, nama dia ni tak silap aku, siapa lah, Fatia, aku terlupa lah nama dia kan, Zakiah ke apa lah, mungkin lah, macam itulah. Dan dia resembles ataupun seiras dengan Elizabeth Tan. Okay. Dan dia mengatakan dia minta maaf dengan Zul kerana meninggalkan Zul. Tapi Zul nampak reluctant kan, macam terkejut kan, ke bini aku. Takkanlah lelaki yang tak kenal dengan isteri sendiri kan. Dan kita didedahkan selepas itu dengan muka Elizabeth Tan yang pucat lesu seperti orang yang telah mati ya. Dan Zul Arifin selepas itu mencari di dalam rumah, dan dia menuduh Kiah ni kan, Zakiah ke apa nama dia ni, aku lupa lah kan, memakai baju yang Elizabeth Tan pakai tadi warna merah, dan memegang kucing hitam eh. Remember kucing hitam eh, kucing hitam tu, dahsyat Syafiq, salut. Okey, seterusnya kita boleh lihat montaj-montaj yang memberitahu yang Zul Arifin ni cuba nak tegakkan kebenaran eh. So bagi aku ending dia tu kan, tengok bila ending sampai benda yang aku cakap tadi tu di apa tempat api tadi tu kan, ada tangan yang runcing panjang, berkuku panjang kan, dan kamera cuba kat itu, dan kita boleh lihat hantu keluar. Dan hantu tu aku boleh lihat, aku boleh tahu muka dia macam muka Elizabeth Tan pula kan. Aduh, so aku akan tengok filem ni pada 21 Februari 2019. So, jadi itulah review trailer Misteri Dilala yang bagi aku okey lah, aku boleh terima kan, daripada Syafiq Yusof. Kerana Syafiq ni dikatakan sebagai seorang pengarah yang suka ataupun yang mahir dengan twist plot, ataupun macam mana dia, aku pun tak tahu siapa yang memberikan dia gedek gelaran pakar plot twist. Tapi setakat ni filem yang aku suka tentang di bawah arahan Syafiq adalah filem Sam. Dan aku boleh andaikan, bila aku tengok trailer ni, aku rasa macam aku melihat satu filem di bawah lakonan Johnny Depp. Tajuk dia Window, tak silap aku. Secret Window ke Sacred Window, aku lupa tajuk dia. Tapi Johnny Depp menjadi seorang penulis. Ada lah sikit-sikit mungkin nak bila melihat ke. Jadi so kita habiskan, kita end the story here. So kita tunggu 21 Februari 2019, ramai-ramai pergi tengok dan support Syafiq Yusof. Tak ada apa lagi aku nak cakap. So salut Opera juga.